بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم mayyuridillahu bi khairan yufakihu amma ba'd muslimin pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kita kenikmatan baik kenikmatan iman dan islam Begitu juga dengan kenikmatan kesehatan dan kesempatan Itu adalah sebuah kenikmatan yang patut dan harus kita syukuri sebagai orang muslim ketika kita diberikan kenikmatan iman dan Islam, ketika diberikan kita kenikmatan kesehatan dan nikmat kesempatan, bagaimana kita mempergunakan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Masal muslimin pendengar jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita telah memasuki sebuah bulan yang sangat agung. Sebuah bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah perjalanan, melakukan sebuah safar yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang mana Islam syariat menjadikan Bulan tersebut adalah bulan pertama dalam Islam, yaitu bulan Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan bulan ini dengan memberikan beberapa kenikmatan, yaitu amalan yang afdol, amalan yang sempurna pada bulan tersebut, yaitu sebuah bulan. yang mana Allah Subhanahu wa taala saya ulangi lagi yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah amalan di dalam bulan tersebut yang memiliki nilai yang sangat tinggi Daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash Allah ithna 12 syahra. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalikad dinul qayyim. فَلَا تُدْلَمُوا فِيهِنَّ Sungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala bilangan bulan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala hitung adalah ada 12 bulan. Yang mana di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam bulan-bulan tersebut ada empat bulan, bulan yang haram Ada ada empat bulan yang haram maka kata Allah Subhanahu wa taala fala tudlamu fihi anfusakum janganlah kalian berbuat zalim pada bulan tersebut. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam Hijriyah yang mana bulan itu adalah sebuah syahadah atau sebuah Uh, penghargaan terhadap apa terhadap hijrah Nabi saw yang mana ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya menentukan dan saling memberikan sebuah pendapat dari mana kita orang Islam mengawali tahun dari mana ada yang bilang dari uh, kelahiran Nabi saw ada yang mengusulkan bulan Islam itu dimulai dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengusulkan bahwasanya dimulainya bulan dalam Islam adalah dimulai dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Maka dengan itulah disebutkan yaitu bulan Hijriyah. Dan bulan Hijriyah memiliki ada 12 bulan dan di dalamnya ada empat bulan haram Empat bulan haram diantaranya adalah bulan Muharram, yaitu bulan pertama dalam dalam Hijriah. Yang mana bulan Muharram ini adalah memiliki kedudukan di dalam Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan khusus yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala lewat rilisan rasulnya yang mana Nabi SAW bersabda ketika Nabi SAW ditanya dalam hadis أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل خير وأي وأيو الأشهر أفضل؟ كتا أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم: مالام أبا أفضل. ما كان من خير الليل جوفه. apa sepertiga malam yaitu yaitu di mana di situ adalah disunnahkan ditekankan yaitu sholat tahajud wa afdalul muharram dan bulan yang afdal dari semua bulan adalah bulan muharram bulan muharram ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan-bulan haram, yaitu bulan Muharram Kata Nabi SAW, ada empat bulan ada empat bulan haram yang mana salasun muta salasun mutawaliyat yang mana tiga bulan itu berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, wa Muharram, wa Rajabun dan satu bulan yaitu ada di bulan Rajab yaitu dua bulan setelah uh, bulan Ramadan yaitu antara bulan Ramadhan yaitu e, mabaina Jumada wa Sya'ban antara bulan Jumada akhir dan dan Sya'ban. Dan 4 bulan haram itu Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di dalamnya adalah al-bad'u bil qital yaitu kita memulai dalam peperangan. Ya, kita memulai dalam peperangan. Kecuali kalau seandainya kita yang didatangi oleh musuh untuk arti diperangi maka kita apa? Maka kita boleh membalasnya. Tetapi kalau kita memulai dalam peperangan di, di bulan-bulan haram, maka itu adalah terlarang. Nah, kemudian dalam bulan Muharram, apa saja amalan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu kata Nabi SAW Alaihi Wasallam yang di dalamnya adalah as-sawmu fi syahril muharram min afdali tatawu bahwasanya puasa di bulan Muharram adalah afdal tatawu, yaitu puasa tatawu yang afdal. Nabi SAW bersabda hadis yang hadis yang oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal afdalus siyami ba'da syahri Ramadhan... syahrullah alladhi muharram kata Nabi SAW, puasa yang afdal setelah puasa Ramadhan adalah puasa Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail, yaitu puasa yaitu uh, uh, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlu as-saum fi syahril Muharram. Ya, fadilah puasa di bulan di bulan Muharram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di bulan Muharram Disunahkan yaitu berpuasa. Yaitu puasa di tanggal 10 Muharram. Yang mana 10 Muharram ini disebutkan yaitu namanya Asyura. Yaitu puasa di di tanggal 10 Muharram. Karena apa? Masal muslimin pendengar Allah Subhanahu wa taala, karena di tanggal itu adalah ada peristiwa atau tragedi yang mana Allah Subhanahu wa taala menolong atau menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kedzaliman Firaun dan yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan kaumnya maka ketika itu dan selanjutnya Nabi Musa puasa di tanggal yaitu di bulan di tanggal 10 bulan uh, bulan Muharram syukran lillah yaitu bukti syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Fawajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW datang ke Madinah dan Rasulullah SAW mendapati Yahudi Madinah itu puasa Ashura puasa di tanggal 10 Muharram. fasu'ilu andalik dan mereka ditanya oleh Nabi SAW puasa apa kalian ini? Hadal yomul ladi azhar azhar Allah fihi Musa wa bani Israel ala Fir'aun yang mana hari ini adalah hari yaitu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menolong Musa dan bani Israel dari Fir'aun. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahuhu dan kami kata mereka orang Yahudi kami berpuasa karena apa takdiman lahu yaitu sebuah apa sebuah penghormatan atau pengagungan kepada kepada uh, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW menjawab apa? Nahnu awla bi Musa minkum. Kami lebih pantas terhadap Musa daripada kalian yaitu orang Yahudi. Fa amara bi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kemudian Dewan Muslim mengatakan Fasomahu Musa syukra Nabi Musa berpuasa pada waktu itu adalah untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala fa nasumuhu dan kami juga ikut berpuasa Seluruh siswa di Alwil dan diajarkan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan standar sanad baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA. Output siswa alwildan ketika lulus. satu Memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah. 2. Siswa bisa menguasai bahasa Arab. 3. Siswa menguasai bahasa Inggris. 4. Memiliki karakter ibadah yang kuat. 5. Memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanad. 6 lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7 -rata. siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Kemudian maual muslimin rahimani rahimakumullah, apa hukum puasa dalam uh, puasa di bulan Ashura? Puasa di bulan Ashura hukumnya adalah sunnah. Ya, puasa di bulan Asyura adalah hukumnya asunnah. As Faman syaa'a shoma, fa Kata Nabi SAW, alaihi barang siapa dia berkehendak mau puasa, puasa saja. Kalau yang tidak puasa ya tidak tidak puasa. Silahkan. Tetapi ma'asyar muslimin rahimani rahimakumullah, bahwasanya puasa di bulan uh, di 10 Muharram adalah memiliki fadilah yang sangat agung. Apa fadilahnya puasa yaitu fadilah puasa di Ashura Yang pertama, fadilahnya dan ini adalah fadilah yang sangat harus dan mungkin kita tidak boleh melepaskan dari fadilah ini, dari kesempatan untuk mendapatkan fadilah ini. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis Imam uh, hadis Imam uh, Muslim bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaum Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahtasi bi Allah ayyukaffir sana allati qablah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang puasa di bulan atau di tanggal 10 bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dosa setahun sebelumnya. Ya, mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini adalah fadilah ma'asyal muslimin rahimani rahimakumullah. Fadilah kita berpuasa di tanggal 10 atau di bulan Muharram. Fadilahnya adalah kita diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Kita seorang manusia pasti, seorang manusia pasti memiliki dosa yang sangat banyak. Udah pasti itu. Karena manusia adalah tempatnya kesalahan. Tetapi dengan dia berpuasa di bulan Ashura, di bulan Muharram, dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya. Tentu yang Allah ampuni adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar adalah membutuhkan taubatan nasuha. Taubat yang memang sebenar-benar taubat. Maka kita seorang Muslim sangat rugi apabila kita melewati bulan Muharram ini bulan Muharram ini adalah dengan apa dengan tidak puasa. Memang khilaf para ulama. Apakah disunnahkan puasa dalam dalam bulan Muharram ini adalah puasa sebulan sebulan penuh? Apakah tidak? Itu khilaf. Tetapi kita memperbanyak puasa di bulan Muharram adalah termasuk apa? Termasuk amalan soleh, termasuk amalan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut agung di bulan itu. Tetapi yang lebih ditekankan lagi yaitu puasa di bulan Afan, puasa di tanggal 10 Muharram. Adapun ulama berpendapat apakah puasa di tanggal uh, di tanggal 10 saja, apakah puasa di tanggal 9-nya juga? Itu ulama berbeda pendapat. Tetapi ma'asul muslimin rahimani rahimakumullah Apabila kita ingin hendak berpuasa dari tanggal 9 dan juga tanggal 10 Itu adalah afdal Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW Wasallam adalah hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda Ketika Nabi SAW puasa di tanggal 10 bulan Muharram Nabi SAW eh, uh, diberitahu Artinya dikabarkan, diingatkan oleh para sahabat ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul wa nasara. Bahwasanya di tanggal itu, di tanggal 10 itu adalah hari yang mana orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan pada hari itu. Sementara Islam itu bagaimana kita, cara kita menyelisihi ajaran mereka, menyelisihi kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana al-amul muqbil insyaallahu sumna at kalau seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah kalau seandainya di tahun depan kita masih diberikan uh, umur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita akan puasa di tanggal 9-nya yaitu tanggal 9 apa tanggal 9 Muharram falam yatil amul muqbil hatta tufi Rasulullah sallallahu tetapi tahun depannya Nabi SAW tidak sampai ke bulan Muharram Nabi SAW lebih dulu meninggalkan dunia ini Jadi ma'asul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Besok insya Allah pada hari uh, Rabu adalah tanggal 9 Muharram Dan hari Kamis adalah tanggal 10 Muharram Maka jangan lewatkan waktu afdal Waktu-waktu yang sangat istimewa ini untuk tidak puasa, kita harus harus selalu apa harus selalu fasta bikul khairat harus selalu uh, menjadi orang terdepan ketika ada sebuah amalan yang memiliki fadilah yang sangat besar, tapi kita apa kita melalaikannya maka kita harus orang pertama yang mengerjakannya. Ini adalah uh, ajakan dari uh, bagi saya pribadi dan juga bagi antum pendengar uh, yang ada di sana untuk apa? untuk selalu meningkatkan ibadah kita yaitu di bulan di bulan Muharram yaitu puasa di tanggal 9 dan juga tanggal 10. Itu yang afdal. Apabila hanya saja puasa di tanggal 10 juga tidak tidak mengapa memiliki fadilah yang sama. Hanya saja yang pertama adalah lebih lebih afdal. Kemudian wassal muslimin rahimani rahimakumullah. Ada beberapa uh, kebiasaan, atau, atau ada beberapa apa, amalan yang mana tidak ada, dan tidak ada sunnahnya, tidak ada perintahnya dari Nabi SAW yang dikerjakan sebagian kaum Muslimin di bulan Muharram. Adalah seperti apa, uh, seperti kita mengadakan ritual, seperti kita mengadakan uh, acara di bulan Muharram, itu tidak ada ajarannya dari Nabi SAW, dan juga tidak. Tidak ada Seperti dia berhias di bulan Muharram Kemudian Dia apa memberikan nafkah-nafkah Atau nafakat Mengumpulkan orang, karena apa? Karena ini adalah bulan Muharram Tidak ada, jadi tidak ada amalan-amalan Bid'ah ah yang uh, Dianjurkan atau disunahkan Nabi SAW yang ada di Bulan Muharram Tetapi ada sebagian Orang yang uh, menjadikan Bulan Muharram adalah bulan yang al ma'tam wa adalah hari yang untuk berkabung, hari untuk bersedih, hari untuk menyesal dan sebagainya, yaitu yang dikerjakan oleh mereka orang-orang Syiah. Ya, mereka apa? Mereka sedih karena apa? Qatl Husain, karena apa? terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Dan itu adalah termasuk apa? Syiar jahiliyah, yaitu termasuk kebiasaan orang jahiliyah yaitu aniyahah an meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun eh, dalam konteks ini bagaimana mereka orang Syiah eh, melakukan perkara, perkara tersebut memang ada sejarahnya. Ada sejarahnya mereka seperti itu karena mereka merasa menyesal kenapa ketika eh, Ali eh, Hussein radhiyallahu taala anhu dibantai mereka tidak membantu, mereka tidak ikut eh, menolong Hussein radhiyallahu taala anhu, maka mereka merasa menyesal dan merasa bersedih dan akhirnya apa mereka mengadakan sebuah acara di bulan 10 Muharram yaitu acara-acara yang tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang seorang muslim harus selalu at berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sudah memberikan sebuah amalan di bulan Muharram yaitu kita memperbanyak puasa. Lebih lagi, lebih-lebih lagi adalah puasa di bulan atau di tanggal 9 dan 10 atau di tanggal 10 saja. Yang mana fadilahnya tidak main-main. Yang mana fadilahnya bukan hanya janji biasa saja, bukan hanya janji yang palsu, tidak. Ini Nabi SAW alaihi wasallam adalah orang yang terpercaya, perkataannya itu tidak pernah perkataan dari hawa nafsu tidak yaitu barang siapa dia berpuasa di 10 Muharram atau di tanggal 9 dan 10 Muharram niat karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya ini adalah termasuk fadilah yang sangat besar uh, antum antunah semuanya Pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita melewatkan uh, Amalan ini Dari Dari diri kita Kita akan menjadi orang yang rugi Kita sudah diberikan amalan yang cuma-cuma Hanya saja berpuasa Tetapi kita tidak mengerjakannya Kecuali yang udur, maka itu adalah Udur syari tidak mengapa Bagi yang tidak uh, memiliki udur Maka seharusnya Menjadi orang terdepan Mengerjakan puasa Muharram. Mungkin hanya itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan puasa Muharram yang insya Allah akan dimulai dari esok, uh, dari tanggal uh, 9, yaitu hari Rabu. Uh, hari Rabu, tanggal uh, 6, afwan, tanggal 18, ya, tanggal 18 Agustus, dan juga tanggal 19 Agustus 2021 itu bertepatan dengan tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan kita subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan taufik dan inayahnya kepada kita. Kita tutup uh, kajian kita pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha wa Apabila ada pertanyaan boleh langsung Uh, ada di komentar atau boleh langsung menghubungi official kami. Syukran barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا